Bentar. Ada yang bisa taruh depan kok. Taruh depan. Udah bisa. Sini? Ya. Oke. Monggo. Terima kasih. Iya. Ya. Kita selesaikan. Oke. Matikan dulu. Kita istirahat dulu. Mbaknya. Atas nama Yeni. Oke. Oke. Pertigaan ini? Ya. Oke. Iya. Oke. Penuh. Ya. Penuh. 10. Penuh. 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 Selawe. Ya. Selawe. Ya. Oke. Oke. Mas Mulyadi. Mati kok udah. Makanya tadi kok putus-putus. Mati total udah. Takutnya nanti nyari-nyari kan. Oke, monggo. Sudah? Oke. Patriku. Makasih ya. Loh, ke Bali. Tidak usah. Oh, makasih, makasih. Ya, alhamdulillahnya dikasih tips. Dikasih tip dari tadi. Aduh. Aduh, jangan rusak, cuy. Aduh. Dapat goretan lagi ke arah Gunung Sari. Dicat tidak bisa. Coba saya telepon. Dan sepertinya tembakan order fiktif. Karena dihubungin juga tidak aktif. Nah, langsung disconnect. Dan disconnect lagi. Dan sepertinya dia sengaja order fiktif. Kan lagi ini ada kereta. Nah, biar yang pengorder fiktif ini, dan ini pasti driver juga, itu biar yang lain dapat order fiktifnya, terus dia dapat order aslinya begitu. Ya, seperti itulah niatannya orang order fiktif itu banyak. Dapat goret lagi.
Halo. Halo, mbaknya di mana, mbak? Ini saya lagi keluar, pak. Sebentar ya, sebentar lagi nyampe kok. Oke, saya sudah di pintu luar parkirannya, mbak ya. Iya, pak. Makasih. Oke. Oke. Lurus ke sana. Iya. Oh. Oke. 4.000? Iya. Oke, sama-sama. Langsung selesaikan. Siapa tahu dapat orderan lagi. Duh, kok mencari rute terbaik? Ya apa sih? Malah mencet mapnya. Keluar navigasi. Dan chargernya error beneran. Aduh. Gak parah. Monggo. Dapat GoFood 11:30. Amit 56.500. Ini lo mas. Oh. Ya wis tak iki lah sama lebok nih. Nah. Amit. Oh, pakai GoPro. Heeh. Ini yang siapa itu? Channelnya di AM Moto Vlog. Oh, masnya ini. Heeh. Oh, mas, saya satu camean. Oh. Oh. Dapat GoFood. Rp48. Amit. Oh iya, sama-sama. Dan dikasih lebihan 2.000. Alhamdulillah. Oke. Sudah diantar balik ke warung. Oke. Ketemu di orderan berikutnya. Cus.